Milangka Desa Ambik yang ke-38 berlangsung meriah, meski diselenggarakan secara sederhana dengan hanya memotong nasi tumpeng di halaman kantor Desa Ambik, Kamis 31 Januari 2019. Meski berlangsung sederhana, namun tak mengurangi semangat warga untuk memeriahkan acara tersebut. Tak hanya itu, kegiatan juga diisi seni tradisional degung, serta banyak souvenir yang bergelantungan. Untuk mendapatkan souvenir itu, harus dibeli dengan membeli terlebih dahulu kupon. Kepala Desa Ambit A.A. Rahmat menyebutkan, tema hari jadi, sacangged pageh segolek pangkek. Tanggal 31 Januari 1981. Alhamdulillah, benten duit hadir penayana udah genap 38 tahun. Kukituna wajib orang syukur kawas wata'ala wirehna Desa Ambit masih tetap ayam tentrem. Mudah-mudahan Desa Ambit langkung majeng deui dina sagala rupina dina kasayaanana pinten. Kukituna simkuring dina kesempatan ieu ngaturkeun nuhun ka sadayana warga Desa Ambit anu tos ngadukung ngarojong dina acara kegiatan ieu, nu tos ngorbankeun anggotanana, pikiranana, materina, tanagina, simkuring di pihak desa sarta mentia teu tiasa ngabeles. Mung dikembalikeun ka Allah, mudah-mudahan eta jantan amal kasayaan kami sambil ulang jaga sadayana penten. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa Amit yaitu Bapak Arahma, mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Desa Amit, seluruh potensi yang ada di Desa Amit, seluruh prestasi yang telah dicapai di Desa Amit akan lebih meningkat lagi. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa moto Desa Amit yaitu mantap. Nah, untuk selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak dari Desa Amit, yaitu kita juga di Kabupaten Sumedang, Bapak Bupati Sumedang mempunyai visi dan misi yaitu Sumedang Simpati.